Waduh, selamat datang di acara Mas Aji show. Bukan. Janjian ini enggak gitu ya tadi. Ya? Oh, enggak gitu. Kita belum ada nama acaranya ya Mas ini. Ya, di poster aja, nurut di poster. Apa ya lali aku main. Oh, update kehidupan. Sebenarnya acara apa sih update kehidupan ini? Coba Mas Aji sekalian dijelaskan. Jadi gini teman-teman. Ini sebenarnya acara enggak ada rundown-nya ya. Cek. Panitianya juga enggak ada ya. Cuma ada orang kita. Baru mau dibikin panitianya udah dibubarkan. Ya. Kan ini Mas, janjiannya itu Mas Kun mau jadi hostnya, semi hostnya katanya. Nah, saya juga enggak mau kalah. Saya juga ya kalau gitu saya mau jadi semi host juga Mas gitu. Jadi biar full host. Sama-sama semi tapi enggak ada hostnya. Enggak ada hostnya ya, enggak ada hostnya. Kita aja yang ngomongnya. Iya. Terus gimana ini acaranya? Jadi teman-teman tidak perlu berharap ini acara yang serius ya. Kita ngobrol santai saja di sini ya. Ngobrolin apa aja lah yang sekiranya enggak penting-penting banget buat diobrolin ya kan. Yang jelas jangan takut, Mas Aji enggak bakal nyanyi di sini. Nah itu iya. Dipastikan itu enggak nyanyi. Nanti karena kalau tetangga dikira, wah ada keramaian apa itu, ada demo gitu. Iya. Dikira ada demo. Sebenarnya saya itu mau minta diajari nyanyi sama Mas Kun. Lama Mas, itu butuh 2 tahun kayaknya kalau cukup lama. Jadi belum lama ini saya sama Mas Kun itu ngobrol di Zoom. Iya. Meeting buat acara corporate gitulah, meeting serius. Ya, seriusnya kita lah ya. Terus habis itu Mas Kun itu nyeletuk, "Mas, piye yen kita dolan ke Jogja gitu." Tahu enggak ya? Tahu ya? Saya ngomong apa tahu ya? Gimana ya kalau kita main ke Jogja gitu? What if we both go to Yogyakarta? Ini translate Mas, nanti takutnya ada enggak bisa. Terus aku kan yo jawab ya toh, jawab. So I yo, ayo. Wow, 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 wow. Ya ayo Mas Kun, nang Jogja. Aku yo meh kepengin dolan nang Jogja. Wis coba translate no. Idem. Terus Mas Kun ternyata sudah di Jogja, aku nyusul ke Jogja. Oh iya, siap. Cek. Oh, ganti sing ngerano kabel ya. Namanya mikrofon Mas ini. Nah, itu belum tahu. Styrofoam. Ya, samplo. Terus-terus Mas ceritanya? Tekan Dimo. Sama-sama di Jogja. Sama-sama di Jogja terus. Ya wis ketemuan, ngobrol santai, update kehidupan gitu ceritanya. Terus kelihatannya asik kalau siapa tahu ada yang mau ikutan gitu toh. Ya gitu aja sih sebenarnya acaranya. Dan ini udah ketemuan. Nah, udah selesai acaranya berarti ya kan. Tepuk tangan dulu buat kita semua ya. Ini acara yang begitu singkat padat jelas. Wes rampung Mas. Wes ya. Terima kasih sekian ya teman-teman. Ya Allah, nyewa tempat nyewa ini kita jadi gini doang. Cukupkanlah ikatanmu. Relakanlah yang tak seharusnya untukmu. Cukupkanlah ikatanmu. Relakanlah yang tak seharusnya semuanya. Cukupkanlah ikatan. Relakanlah yang tak seharusnya. Cukupkanlah ikatanmu.
sebaiknya kau jaga adalah dirimu sendiri.